Hai, gue akan memberikan tutorial seperti video yang kalian saksikan sebelumnya. Pakai aplikasi KineMaster. Oke, kita masuk ke KineMaster. Lalu pilih tanda tambah di tengah. Lalu kita pilih aspek rasio 16 banding 9. Selanjutnya, masuk ke menu media. Saya memilih latar berwarna hitam seperti video yang kalian saksikan sebelumnya. Kalian bisa pakai warna apa saja tergantung selera kalian. Setelah itu kita masuk ke lapisan, klik teks, lalu masukkan teks yang mau kalian masukkan ke video. Kita pilih, lalu kita perbesar. Kalau mau ganti font tulisannya, silakan dipilih sesuka yang kalian mau. Lalu kita pilih, klik tulisannya, lalu kita pilih animasi masuk. Cari scroll ke bawah, huruf demi huruf kita klik. Kalau ke kiri agak cepat, tengah normal, ke kanan agak lambat, kiri ke kanan, lalu centang. Setelah itu kita pilih backsound ketikan download di YouTube. Setelah itu kita potong untuk menyesuaikan nada ketikannya. Sebelah kanan. Coba. Cukup. Untuk ketikan kedua, silakan masukkan seperti cara yang pertama. Akan pilih fontnya yang besar, kita pilih huruf demi huruf, geser ke kanan, lalu backsound tadi pilih titik tiga untuk duplikatnya, lalu kita pindahkan ke kanan untuk ketikan yang kedua. Setelah kita rasa cukup, tinggal di save atau di export. Oke, kita potong ke kanan, lalu kita export. Tunggu sampai mengekspor selesai. Oke, video sudah masuk ke galeri. Sekarang kita buka galeri, lalu kita